sekarang lagi di CGV mau nonton Miu Miu. Oke. Kontol. Gue bersama partner saya. Miu Miu. Miu Miu. Dan sekarang lagi nunggu filmnya. Kita nonton jam 16.45. Ya. Iya. Iya benar kan? Gak tau lah. Mana tiketnya tadi? Gak tau aku. Ini dia. Miu Miu. Miu Miu 16.50. 16.50. Jam 7. Kita tadi pakai promo jadi harganya lebih murah. Berapa? 25.000. Iya. Goks. Ini ada remindernya loh. Miu Miu is Kita kan bilang Miu Miu kan? Iya, Miu Miu biar gak terlalu serem gitu loh. Miu Miu is starting in 20 minutes. Sekarang ada gininya si CGV. CGV. Keren. Reminder. Ini yang kedua kalinya aku ke CGV karena aku nggak pernah, bukan nggak pernah, sekali doang ke CGV. Dibilang berkali-kali gitu ya. Kayak sedang menghipnotis. Apa menghipnotis? Sedang apa sih namanya? Apa hubungannya sama hipnotis? Kayak lagi promo brand gitu loh. Kamu oh, gitu. Tadi bilang CGV gitu. Anyway, kita punya bookstore online bookworms.ina IG-nya. Di situ kita lebih fokus jual buku yang self help sama novel gitu. Bisa dicek di IG-nya bookworms.ina, bookworms cacing buku. Ulet. Ulet iya. Ulet dong. Kenapa cacing? Cacing kan yang di tanah itu. Kalau cacing bahasa Inggrisnya apa? Worms kan? Iya sih. Iya betul. Iya betul. Larva. Oh. Ya, begitulah. Tapi kita lagi ngisi-ngisi katalog dulu di bookworms.ina. Karena mau apa? Revive. Revive. Soalnya itu sebenarnya akun bisnisnya pasangan saya di sebelah ini. Gitu. Dilanjutin lagi di open order lagi. Tuh. Silakan dicek bookworms.ina. Mantap. Sebuah promosi yang simpel sekali. Lihat aja, mampir follow bookworms.ina gitu. Mantap. Mania mantap. Bookworms mania. Aduh ya Allah. Apain? Gini kadang kalau misalnya nge-vlog terus gak tahu apa yang mau diomongin gitu. Ya udah diam-diaman aja gitu. Karena kalau yang vlogger-vlogger yang lainnya hebat sih ya. Vlogger-vlogger yang lainnya tuh kalau di video gitu ya kayak langsung ngomong cep. Soalnya itu kali di plan dulu kali nanti mau ngapain gitu. Bisa. Tapi kalau misalnya dari vlog kan? Atau itu apa thinking out loud aja? Oh iya. Thinking of you. At Siran. Maybe we find. Like where we are. Kamu tahu enggak sih yang thinking out loud itu? Enggak tahu. Apa itu? Lagunya siapa itu? Bukan yang itu materi kuliah. Hah? Dari siapa? Apa ya dulu ya dosennya ya? Celina. Celina. Thinking yeah. Out loud. Iya. Yeah. Materinya gimana bilangnya? Ya thinking out loud aja apa yang ada di otak di suara. Maksudnya itu pikirannya itu keluar ini disuarakan gitu. Emang dia ngomong. Dia kan statistik ngapain ngajarin? Thinking out loud. Siapa ya? Materinya siapa yang thinking out loud itu? Masih muda kok dosennya kok. Masa Cik Agnes? Cik Agnes sih ya, yang dosen filsafat, muda ya. Filsafat itunya Panino. Oh itu, ya yang
pernah nggak sih? Apa waktu itu kita nggak sekelas? Yang ini yang cerita soal kuda gitu kan, skripsi seniornya tuh kuda judulnya, tapi tebelnya segini. Nggak ngerti. Yang ngomongnya pelan gitu kan, suaranya pelan gitu kan. Temponya pelan, suaranya pelan. Terus tinggi orangnya. Iya. Itu kan... Atau siapa ya? Apa? Atau dosen behavioristik? Gimana, bagus gak? Bagus. Kayak pinter-pinter gimana gitu. Dia udah oldies kayak Doci itu, Doci gundul kayaknya. Doci gundul. Jadi gitu deh, kalau misalnya kamu cari buku murah atau nggak ribet lah, kalau soal ngomong murah ya pasti ada promo-promo gitu. Ya free ongkir atau kita subsidi ongkir, bisa lah. Bisa request. Tipis-tipis. Bisa request buku juga di bookworms.ina. Apapun yang bisa request. Kita bisa menyediakan. Any book, literally, which is actually. Gitu. Kalau ngomongin soal murah, ya gini, kalau misalnya apa ya, malas ke Gramedia mungkin ya, cari buku, cari-cari itu malas, ya bisa ke bookworms.ina biar kita yang cariin bukunya, stoknya ori. Gitu. Ori. Ori pasti ori asli. Gitu. Dari publisher. Dari publisher. Oh. Ini seolah-olah aku yang enggak ngerti gitu. Bisnis itu. Enggak, yang jawab kamu semua. Ya, karena aku enggak paham. Aku dari iya sih. Tuh, aku cuma bantuin tipis-tipis lah. Itu tokonya sudah ditutup tuh dulu sebenarnya. Bookworms itu tahun berapa? 2016 ya. Tuh udah lama. Testimoninya nanti di IG ada. Kita posting testimoninya. Ya kamu percaya gitu loh. Kita tuh terpercaya gitu. Kenapa kayak marah-marah gitu? Kayak maksa gitu ya. Ya terserah sih. jadi tuh gimana? Jadi tuh gimana? Itu sangat amat humanis sekali ya. Ya kita enggak pakai trik-trik apapun, kita enggak pakai trik-trik jualan, kamu harus beli. Ya kamu sendirilah, kan pembeli juga cerdas itu. Bisa tahu mana toko buku yang bagus, mana toko buku yang jelek gitu. Tugas kita cuma menyediakan jasa itu, nyariin bukunya, stoknya. Terus kalau misalnya kamu kurang percaya bisa baca testimoninya. Itu simpel. Alright. Kenapa setengah itu mukanya? Sini dong, jambal balik dong saya. Kalau aku basah, kenapa ya? Panas, Surabaya panas. Iya, kalau aku basah, nggak bau, karena pakai MBK. Dijual juga, kalau mau boleh. MBK itu singkatan mau bookworms kok. Bisa. Langsung. Iya, bisa. Gitu. Ya jadi kayaknya 10 menit videonya promosi bookworm saja ya. Itu guys. Iya udah beli lah. Di bookworms. Jadi suaranya kedengaran enggak ya? Karena aku enggak pakai mic. Pakai mic kok. Enggak usah gitu. Enggak perlu. 13 plus. Amin. Tickets. Gitu. bookworms.ina. Shopee-nya ada ya? Shopee-nya apa namanya? Shopee-nya namanya bookworms.ina juga. Cari di Shopee, di IG itu isinya katalog. Di Shopee juga isinya katalog sih. Enggak, di Shopee belum diupload katalognya. Mungkin ya nanti bakal diisi. Mungkin by request mungkin. Oh, kalau Shopee pakai by request. Bisa juga by request. Ya, IG juga bisa kan. Kalau misalnya mau kayak langsung free ongkir gitu, atau kalau misalnya mau kencengin suaranya, Dok.
Oh iya. Iya, yeah, gitu. Oke. Okay? Terus gimana kalau misalnya mau free ongkir? Kalau misalnya mau free ongkir dari Shopee mungkin bisa. Hmm. Biasanya kalau dari Shopee tuh minimal 120.000. Ya. Yeah. Tapi kalau di IG 150.000 itu udah free ongkir. Free ongkir atau subsidi ongkir? Dapat diskon. Dapat diskon lah pokoknya lah. Benefitnya banyak lah pokoknya lah. Sebanyak apa ya, lebih dari satu lah. Oke. Okay. Dadah, sekian. Thank you.